Salam sejahtera, salam Dharma 3 kepada penonton Dharma 3 Channel. Terima kasih kerana menonton Dharma 3 Channel. Okey, hari ini Dharma 3 Channel nak tunjukkan kita cara menggunakan basilus untuk folia. Sebagai folia, dia banyak kegunaan basilus ini. Satu, untuk merawat tanaman, untuk merawat media tanam, contohnya kokopit ataupun tanah yang kita guna. Dan hari ini saya gunakan basilus sebagai folia. Saya akan spray ke pokok dia. Okay, saya gunakan pada awal pagi lah, sebab waktu petang nanti saya tak ada masa, jadi saya kena menggunakan basilus untuk folia di awal pagi. Petang tak ada masa. Okay. Ini melompat-lompat ni, naik-naik ni. Nama dia comot. Okey. Saya ke arah sana tunjukkan video ke kebun dulu. Saya nak pergi ke store ambil basilus. Habislah M dia doi. Gelap. Okey, teman-teman Dharma 3 Channel. Okey, saya akan menggunakan basilus plus, basilus plus. Saya kena buka ni. Dia ada 5 liter. Dia boleh di drip dan boleh disembur. Kali seminggu. Sangat berkesan merawat tanah, sangat berkesan merawat sabut lama dan baru, menstabilkan pH medium tanaman, meningkatkan kadar serapan nutrien, membasmi bakteria tidak berfaedah, meningkatkan hasil dan kualiti tanaman. Jadi hari ini saya menggunakan sepatu. Kalau ikutkan, saya lebih suka gunakan amino, basilus amino. Tapi stok ini saja yang ada, jadi saya gunakan ini sebagai folia. Oke, jom kita pergi ke kebun. Tapi ini belum pakai, dalam proses penuh kantong dulu. Saya kena pakai cermin mata sekejap ya. Kemarin kita sudah buat rawatan. Hari ini saya nak pakai kasut. Hari ini kita buat pemulihan. Saya pun tak tahu nak sebut apa tu. Rawatan juga, perawatan susulan. Kita bagi dia folia. Nitong ni mau isi air dulu, belum banyak lagi. Jom kita ke kebun. Sentiasa merah buah dia, sentiasa merah. Tiga hari lepas, dua hari lepas dapat teh, ini sekarang merah balik. Merah balik. Oke, teman-teman,
kita akan melawat satu kebun pada waktu pagi. Okay, ini saya mau lihat kenapa pokok ini. Tempat sini memang kawasan lembap. Ini sentiasa. Kalau dia ada unsur lok, tapi pokok yang sama dengan dia tu bagus pula tengok. Ini bagus, tapi ini kuning. Nih teruk ni. Ini yang saya baru ganti-ganti ni, tengok dia. Kecil. Tak apa dia, nanti dia akan bagus. Di kebun ini sekarang serangan serangga adalah kurang dan boleh dikatakan macam tak nampak. Cuma minggu sebelum Christmas dan minggu Christmas saya ada kurang merawat dia sebab hujan saja. Rawat pun hujan, racun pun hujan. Jadi dia macam ada masuk itu sikitlah ulat. Nah, itu saja. Sekarang ni sudah dirawat dan macam kurang lah ulat itu. Jom, tinggi sikit. Kita lihat tinggi sikit. Tidak apa teman-teman, tengok kebun. Saya sekarang berada di tengah kebun. Pusing. Buah dia sudah, saya sudah banyak merah sudah nih, tapi saya tak tahu dia sudah kemuncak belum. Ini saya kena buang. Ini meses saja keluarin. Ini saya tengah nak buat rawatan. Harap tidak hujan lagi. Semalam rawat hujan pula hari ini. Esok saya nak, okay. Esok saya nak drip basilus. Hari ini saya spray basilus dulu. Nih tengok, ini tidak sama teman-teman. Sini kurang. Sebab hari itu saya kurangkan baja dia dan tidak drip. Dalam seminggu saya tidak drip. Ini susah nak sebut. Keseliuh lidah. Saya tidak drip baja dalam seminggu teman-teman, sebab saya nak gugurkan, nak buang yang ini. Ini yang kena masalah cuaca nih. Tapi buah dia macam okay lah, penuh. Dia habis sudah, berhenti sudah berbunga. Sekarang nih, ini sudah pusingan yang pertama. Dia sudah berhenti berbunga, dia tidak berbunga. Adapun sedikit saja. Jadi mungkin minggu ini adalah kemuncak buah masak ataupun minggu depan, tapi saya rasa minggu ini dah mula kemuncak dia. Tengok buah dia. Ini kena datang tengok selalu ni. Mau jalan satu
setiap hari. Mau tengok sebab ada yang sudah kena serang kulat anthracnox, jadi saya kena tengok pokok itu dan buang semua yang kena tu. Sebelah sini sebab yang di tengah-tengah ni masih okey sikit, yang biasanya kena yang hujung-hujung dari luar tu. Kalau pokok ini dia macam sudah sampai ke muncak buah. Dah. Saya kena pakai racun yang tinggi sikit. Panjangnya rumput ini. Rumput panjang. Rumputnya panjang sangat, teman-teman. Oke. Di sini kena deh. Lihat, ini rumput dah panjang, mau diracun nanti. Mana saya jumpa semalam tuh yang hijau pun ada kena. Mencerah semerah cili, mencerah mentera pusatku. Bisa baling ke sana, jadi sini dia. Ini dirawat tuh, teman-teman. Kalau ada yang kena jangkitan tuh mesti mau dirawat nih. Tengok, awal sudah nih udah hijau kena nih. Ini mau dibuang, tak boleh tunggu. Tapi sepatutnya saya kena sediakan bekas lah tempat dia. Tak boleh buang-buang saja ni. Ini kena di potong ke? Dia senang kena serang pada teman-teman. Ini mesti mau di tengok betul-betul nih. Semua yang kena tuh kena dibuang. Biasal dia ada lembab, dia memang kena. Ini jadi tumpuan, dia kena di rawat. Kalau tidak dia merebak. Nih, nak tengok sini teman-teman. Saya kena tengok nih. Dia ada pokok ini yang kena masalah. Biasanya kalau yang kena macam ini dia tidak sempat merah, sudah kena. Yang teruk-teruk nih. Tengok nih. Nih, dah kena dah. Ini kalau sini mau ditanda. Cek, ini bahaya, dia berada di tengah nih. Pokok ini berada di tengah, takut ia menyebarkan spora anthracnox. Oke, ini saya tandakan dia di tiangnya. Saya kena membuat satu tanda, beli klip pakaian nanti untuk tanda dia.
Setakat ini tepi dia nampak oke. 1, 2, 3, 4. Oke, polybag yang keempat. Itulah dia masalah-masalah. Ini di hujung buah. Ini buah masih ada banyak nih, tengok. Doakan teman-teman supaya saya dapat harvest dalam jangka masa yang lama sedikit. Jangan mau tuh kalah kena anthracnose ini. Masalah besar adalah anthracnose. Walau macam mana pun kita jaga deh teman-teman. Kalau lalai sedikit memang kena serang. Kalau ini dia bukan anthracnose rasanya. Tengok dulu. Kalau staff saya panggil, dia bukan cakap anthracnose, dia kata mata ayam. Itu kalau staff panggil. Ini ada merah asin cantik sedikit, jom saya tunjuk yang cantik-cantik lah. Sini ada cantik. Cantik sedikit tapi mau tengok. Ini juga ada yang buah dan cantik, ada buah dia kontur dah. Yang teruk kena kulat hari itu yang buah dia kontur-kontur ni. Dan terkeluar dari tali. Kalau dia terkeluar dari tali ini, dia macam rebah ke satu tempat saja. Sini dah kuning-kuning daun dia, tapi daun kuning nih kalau dia itu dia senang gugur, jadi dia kena dibuang terus. Goyang, saya goyang dia kalau supaya dia jatuh ke bawah dan ataupun gugur. Kalau tidak, dia akan cepat merebak. Rumput pun panjang. Tiap kali saya meracun memang hujan. Aduh, harap hari ini tidak hujan. Sudah kena di pokok. Hari ini macam kurang sampai ketidak 300 kilo lagi. Orang modal 500 kilo. Satu setengah tan lebih teman-teman. Tapi buah kurang. Kalau pokok-pokok ni semua sehat, saya rasa mungkin mencecah hasil dia. Tapi banyak pokok yang kurang sehat ni. Ada yang tidak berbunga, ada yang tidak berbuah. Tengok di sini kurang buah dia teman-teman. Yang kurang sehat nih. Gelap. Ini kurang sehat ini. Dia kurang buah deh. Oh, ada satu saja yang saya mau tengok lagi. Yang kena anthracnose. Mana saya dah tengok semalam. Mau ditanda tuh. Pokok-pokok yang kena. Nah, ini kena nih.
lembab tempat di sini. Di tempat lembab dia, kalau itu tidak kuat dia akan cepat. Kalau pokok dia tidak cukup kuat, dia akan cepat kena serang penyakit. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih kerana menonton Dharma 3 channel. Salam Dharma 3.